guys, ini menu kedua kita guys, okay? Saya nak cuba juga masak kasam baboy guys, ini kasam baboy masak dalam bulu, okay? Okay, menangkan kerak dia ini besar-besar guys, kita kerak dulu, okay? Okay, let's go, kita kerak dia dulu guys. Okay, ini kita kerak dia kecil dulu lah. Okay, kasam baboy ini sekarang guys di barrel guys, kakak saya yang buat. Okay, ramai yang beli dari Kapit. Semalam Kapit pesan 10 kilo guys. Okay, and then orang kampung saya, sebelah kampung saya pula, dia pun pesan 15 kilo semalam guys. Okay, sekarang ni memang dah di barrel kan. Okay, kakak saya yang buat. Kalau nak kasam babi yang paling sedap, cari kakak saya guys. Okay. Okay, memang sedap guys, tidak tipu. Dia tidak masin. Selalunya kasam baboy dia masin guys, terlalu masin. Tapi ini, okay, dibuat secara apa? Berdasarkan apa? Dibuat supaya orang lain boleh makan dengan bagus guys. Okay, dia tidak masin, adalah masin-masin sikit. Memang sedap. Okay, kalau nak kasam ni guys, boleh hubungi saya juga guys. Saya akan hubungi kakak saya. Memang tak rugi guys. Kalau tak sedap, boleh dikembalikan guys. Itu jaminan daripada saya lah. Belum tanya ni buah? Okay, biji yang. Tambah je ni motor sikit guys. Okay. Okay dah. Okay, kita gaul guys, gaul lagi. Dan kasam baboy guys. Okay guys, ini kasam baboy guys, pun sudah masak guys. Kita tuangkan guys. Okay guys, dah. Kita test dia dulu guys. Hot. Itu suruh ya. Hot. Okay guys, kita test dia dulu guys. Okay. Ah, ini dia. Number one guys. Kasam baboy. Test sekali lagi. Okay. Sedap guys, memang sedap. Sepek. Sepek. Mi kaki kerat ya. Kan dijual ya. Nih, babu. Kok iya, ho? Tuh. Kamu aja, babu. Ini kasam baboy, guys. Thank you.
Mama duduk di sini kan? Mama duduk di sini aja lagi. Ayo. Ayo.